Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Usaha kerajinan belangkon rumahan di Sumenep, Madura mampu mengurangi angka pengangguran dan mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat tentunya juga ikut serta dalam melestarikan tradisi budaya lokal yang ada. Melalui sebuah pelestarian budaya dengan kerajinan belangkon, salah seorang pengrajin belangkon di Desa Banasare Rubaru, Kabupaten Sumenep, Madura mampu mengurangi angka pengangguran. Produksi yang dimulai dari tahun 2016 dengan dilakukan secara otodidak mampu berkembang hingga saat ini, hingga terus berdatangan orderan dari kalangan pejabat di lingkungan PMK Sumenep dan luar Madura. Meski masih menggunakan alat seadanya, usaha ini mampu memberikan fasilitas pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Murakep selaku pengrajin belangkon mengaku tidak menyangka usaha yang ia tekuni mampu memberikan peluang bagi masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan. Dirinya berharap dengan banyaknya orderan ini akan terus bertambah para pekerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Ingin mengembangkan potensi sebenarnya itu terutama budaya-budaya saya pun sebelum Bapak Gajinto vakum. Nah, semakin Gajinto setelah Gajinto kepemimpinan Bapak Pausi Gajinto, Bapak Bupati Gajinto, Gajinto budaya se lama Gajinto dikembangkan kembali. Lah, Gajinto jadi motivasi dan kabupaten Gajinto termasuk lingkungan se budi Gajinto termasuk kenapa pengangguran Gajinto sedang bertenggur direkrut kembali Gajinto. Coba aja Gajinto saya salah pengangguran kayak itu dipekerjakan ikan itu. Pertama saya merintis membuat belangkon dari tahun 2016. Perlu diketahui saat ini pemerintah Sumenep menerapkan wajib belangkon bagi pegawai di lingkungan PMK pada hari Jumat. Tentunya hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi para pengrajin belangkon. Wildan Lipu Prasasti, CTV.